Bener-bener. Nama juga. Coba kita lihat, guys. Oh iya, Kumantoro itu kok. Kumantoro. Stop. Dul. Ayo. Tuh Mas Nemo udah pulang. Ayo, Dul. Mas Nemo udah pulang. Tuh. Ayo cepetan Mas Nemo. Tuh, guys. Tahu-tahu tempatnya nih. Kameramen mohon. Enggak ada. Toko. Mas Joko. Dia pingsan Mas Joko. Lu malah Mas Joko pingsan di situ gimana sih? Tul. Yang bener ayo, kita enggak berani masuk nih. Bener. Kok macet? Lah, aduh. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Yo, mana sepi, hujan, lagi mendung, kita mau ngapain Mas Yo? Gak dandul, gak ada Nemo. Nah, iya nih. Ya kita bantuin aja tuh Pak Tukang tuh. Kenapa? Bantuin aja. Kamu mau naik ke sini? Biar cepat selesai. Lah kita mau ngapain, kita juga bingung mana Nemo sekarang. Sedih ya kalau enggak ada Nemo ya, jujur. Lepasin Molly aja. Oh iya ya. Oh, oke, okay, yuk kita lepasin Molly. Oke, okay, siap. Yang pegang. Ya gimana? Beneran Mas Joko yang pegang? Ya gimana kamu nih? Beneran itu Mas Joko tuh. Tuh dari sana dulu. Rambutannya. Jadi ini Molly kalau dilepas itu seneng banget ya? Pasti seneng banget. Gini aja lah. Daripada kita gabut mending kita nyariin dulu yuk. Karena dulu kenapa enggak syuting juga? Apa karena dia marah karena Andul karena kemarin Nemo berangkat? Bener. Bener, kita cari si Indul aja. Soalnya masa kita ngutang cuma berempat kan ya juga kurang ramai kalau. Iya memang harus seperti itu. Nah. Yaudah kita cari Indul aja, Po. Yaudah enggak apa-apa. Kira-kira tapi kemana orangnya? Indul. Di rumahnya paling. Ya mungkin. Mun. Apa sih? Mun. Kucing. Kucing yuk, kita cari si Indul karena memang setelah ditinggal si Nemo itu Indul gak tahu ya. Kayak semangatnya gak ada gitu ya. Mungkin kan sekarang pun malah dia gak berangkat itu gak tahu. Iya mentang-mentang gak ada. Ini apa sih? Tapi kalau ngomong-ngomong soal si Nemo memang kalau kehilangan memang kita kehilangan. Tapi gimana banget. Sekarang di Jakarta ngapain ya? Iya gak tahu ya apa belum, udah sampai sana orangnya? Belum sampai paling, belum live IG. Iya belum ngabarin kamu juga Boy? Belum. Biasanya kan kamu yang dapat kabar duluan. Iya, tapi enggak ngabarin itu. Kalau dia sama aku jarang ngabarin. Mm-hmm. Entah, enggak tahu kenapa. Enggak tahu, mungkin ini ya ada dendam tertentu sama apa? Kamu. Kamu beneran nih? Kamu beneran? Kamret lo. Kamret beneran. Barusan yang sebentar. Kamu pulangnya kapan? Kok tiba-tiba kamu jadi rumah? Beneran nih. Lu lah udah pulang lu. Udah. Oh di Jakarta ngapain lu? Lo kata di Jakarta baru setengah hari ngamur aja. Gak jadi pergi. Gak jadi pergi kenapa mu? Sebenarnya tuh kayak kepikiran gitu loh. Dengan syuting dengan kalian juga kayak mau pergi tuh gak tega gitu loh ninggalin kalian. Nah tapi kamu sudah sampai lokasi? Sudah sampai Jakarta? Ya belum. Udah sebenarnya udah mau berangkat. Tapi aku kayak mikir-mikir lagi. Habis itu aku ngomong supir. Kalau aku mau turun. Iya. Terus kembalinya gimana? Kok sampai sini lagi? Kembalinya aku ngabis. Ngabis lagi. Ya. Udah gak apa-apa lah, syukurlah. Kenapa dari kemarin-kemarin ya kamu berpikir kayak gitu ya? Kamera bener. Kirain kamu udah apa? Ini udah kabarin Jakarta juga kayaknya gak apa-apa kalau di cancel. Gak apa-apa. Ya oke gak apa-apa. Jangan di cancel. Gak usah jadi. Gak usah jadi gitu. Aku kasihan sama Andul benernya. Kemarin sampai nangis kan. Nah ini karena kamu sekarang orangnya pergi sekarang. Tul. Apa mau? Gimana sih? Sudah datang. Beneran. Itu mana sekarang? Gini aja, kita kan punya rencana karena kemarin ditinggal sama kamu. Pasti dia masih ngambek. Jadi hari ini dia enggak datang. Gimana kalau kita samperin ke rumah dia? Pasti kalau lihat kamu pasti surprise. Surprise juga. Kita langsung nanti ngonten ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Yaudah yuk kita cari rumahnya dulu yuk. Jamat kamu. Ayo. Lu masih bisa bahasa jelek-jelek yo. Iya. Kamu bisa bahasa Jawa lu. Iso Mas Jawa. Oh, iso. Iso ngomong Jawa. Kirain sudah bisa lagi. Iya. Yo, oke, kita langsung ke rumah Sindul, guys. Stop. Jadi ini Mas Yo, rumah yang mau kamu beli? Nggak mau. Nggak ada yo. Mau kita cari Sindul. Ini kemana ini? Udah muter-muter. Nah, tuh dengerin kata Mas Joko tuh tumben itu nggak saling kok. Wah, ada rambutan juga. Bisa aku macam lima. Astagfirullah. Ingat kita mau cari Sindul.
kira-kira kemana? Kita lihat ya guys ya. Ini sama sekali nggak ada nih. Aduh, kita mau cari kemana lagi nih? Gara-gara Nemo sih ini sebenarnya. Kamu. Jadi barusan kita dari rumah Nyantul. Tapi enggak ada. Kita sampai nanya ke ibunya juga. Besok jangan pergi-pergi kayak gitu lagi. Eh, Mas Yo, Mas. Kucing Mas apa tuh? Eh, tuh. Itu aja merah. Siapa? Tuh. Ojil siapa nih? Oh, iya. Oh, ini. Bukan. Bener Mas Yo. Coba. Kita lihat, guys. Oh iya, Kumantoro itu kok. Kumantoro. Stop. Itu orangnya tuh. Ayo kita lihat yuk. Oh iya. Kok bisa di sini orangnya ya? Hei, ngapain kamu di sini? Hei, Dul. Ayo. Tuh Mas Nemo udah pulang. Ayo, Dul. Mas Nemo udah pulang. Tuh. Nah. Akhirnya, guys. Akhirnya. Wah. Tuh kan? Hei, kamu kenapa di sini, Dul? Peluk bawa ke mana? Mas Dul. Tahu enggak betah, Mas Yuk. Dul. Kenapa itu? Bau rambutnya. Udah. Udah, ayo. Tuh, Mas Adung ngomong tuh. Sini. Kita ke base camp, terus kita seperti biasa ngonten yuk. Kampret kok. Ditanya tuh. Ayo. Ini Kumantoro mau di ngomongin mau dilepas di sini ya, Kumantoro ya? Enggak tahu kenapa di sini. Dul. Ayo, Kumantoro di sini coba guys, tuh. Dul, ngapain, Dul? Ngapain sih? Mas Adul sama kawan-kawan habis dari rumah kamu. Mungkin ini mau pelepasan Kumantoro, mungkin kehabitannya, Mas Yuk. Mungkin. Mungkin aja bisa. Hantu, Dul, kalau kayak gitu, Dul. Tak bantu aja. Buang tengah situ lo, buang tengah situ. Ah, buang tengah aja. Biar dia hidup di sini. Biar di tengah salah-salah gini. Tengah sih enggak apa-apa. Marah beneran kayaknya nih Mas Adul nih. Gara-gara kamu ditinggalin jadi kan dia marah. Tapi ini bukan karena Nemo nih kayaknya. Kalau sama Nemo kan barusan enggak dia meluk. Dia meluk coba. Kenapa ya? Coba kamu yang nanya. Pendekatan anak-anak coba. Dul. Kamu sebenarnya ngapain bawa Kumantoro ke sini? Oh, ngapain? Kamu jawab cepetan. Nah ini kalau mau dibuang, tak buangnya Mas Adul aja. Jangan kayak gitu, kita ini aja. Marah beneran. Dul. Betul. Ayo udah, ayo ke base camp yuk. Kamu mau donor darah, banyak nyamuk di sini. Nggih, kita aja ndak izin kok. Dul. Cepet dirayu. Dul. Kamu mau ngomong nih. Ke base camp aja. Mau, aku nggak mau syuting. Loh, kenapa? Jangan anak-anak kamu. Kamrat tuh. Di bawah pohon besar lagi. Kamu ngomongnya jangan terotop-terotop waton mangap. Wah kayak gitu kok. Kamu mangap. Kamu yang waton mangap, Mas Adul. Jangan kayak gitu, Dul. Enggak mau syuting apa orang. Jangan rindik aku, Mas. Enggak ada isinya. Wah, yo kamu emang enggak ada isinya. Syukur alhamdulillah tuh. Itu isinya celurut. Kamu sampai. Tapi kasihan dong. Kita enggak menghargai perasaan Nyantul tuh. Patah hati nih tuh. Coba lihat tuh patah hati tuh. Jangan ngomong keras-keras tuh. Udah sekarang kita gini aja, biarin lah. Memang Kumantoro kan memang kayak celurut. Tapi nggak usah di. Jangan keras-keras. Oh iya aku lupa. Maksudnya jangan disebutin lah. Kita menghargai perasaan Entul sekarang. Kita menghargai. Kita tekankan lagi, memang Kumantoro itu isinya curut ya. Jadi Mas Adul kok lagi. Udah nggak usah diomongin. Makanya ya ampun nih, susah banget nih. Nangis lagi, masuk. Bukan. Yaudah. Sekarang kita. Yaudah, gak ada. Kita ke base camp yuk, ke base camp yuk. Tapi enggak ke base camp berapa apa, tapi soteng ya. Udah terus? Maunya beli bakso. Iya. Coba lihat wajahnya kalau nangis. Hah? Memang kayak surut. Surut lagi. Sulit kok ngerayunya, mau kamu berarti enggak, ayo boy, kamu boy. Yaudah, ditanya aja marah kenapa? Kamu marah. Marah kenapa? Coba ngomong. Kenapa Mas Nemo udah pulang? Karena curut. Kenapa? Kemarin isinya Kumantoro diceburin kan? Memang sengaja kan sama Mas Ado? Ya itu, memang sengaja itu sama Mas Ado. Mas Hugo gimana sih ini kamu juga? Itu gak sengaja. Yang di dalam kendi itu maksudnya? Ya itu kan panas. Gak sengaja, terus dilempar-lempar itu tuh. Dilempar ke aku kelempar Mas Ado lempar ke kolam. Itu kalau orang Jawa namanya salokone. Kumantoro itu enggak mau ditempatin situ. Nah, sekarang daripada tapi udah asik udah berenang. Tapi kan emang enak loh. Hilang. Ya kan curutnya emang enak udah pergi. Sekarang Kumantoro udah di sini. Kumantoro dilemparin habis itu dimasukin ke kolam. Ya jangan dibandingin sama Kumantoro. Ya udah gini aja kita berlaku adil aja lah. Sekarang kamu ngapain? Nah, pengennya apa? Pengennya apa coba? Gimana? Isiin Kumantoro. Gimana nih? Udahlah enggak apa-apalah, demi itu lah. Udah, kita isi yuk ke base camp yuk. Nanti kalau aku enggak mau, aku enggak mau ke base camp. Kalau kesurupan gini lagi. Aku mau. Kan ngeledek lagi, aku udah ngomong. Udah, jangan ngeledek.
Ya udah ayo kita ke basecamp kita isi yuk. Ya udah enggak usah dijelasin lagi kan udah ngomong ini. Ya ampun. Enggak ke basecamp kemana kita ngisinya? Ayo ke basecamp yuk. Mau ke basecamp ngisinya. Terus semuanya mana? Mana? Sebentar jelasin dulu. Mau kamu pengen ngisi Kumantoro. Nah, terus kita ngisi seperti biasa. Ya udah ayo ke basecamp. Ya mau. Lah terus ya mas Adu, ini kan lurus, belok kanan. Oh, macam masjid. Ini itu ada tempat bagus. Tempat apa tuh? Apaan? Iya bagus. Beneran? Bener. Tempat terus, apa? Terus beneran apa? Buat apa? Buat ngisi Kumantoro. Oh, buat ngisi. Yang lain itu aja lah tuh. Udah ikut aja mas Adu. Ini lurus ke kanan. Iya. Ya mungkin tempatnya bagus juga sih. Beneran. Ya udahlah enggak apa-apa. Yang penting tapi kamu janji loh mau syuting lagi loh. Dulu tuh dengerin. Ya lo janji. Syuting ya. Nggak mau janji sama Mas Adu, semuanya ya, sama ini. Janji lo ya. Habis isi. Ya. Oke. Nanti sekarang mau guys. Ya udah, sekarang udah mau nih. Ya. Nah, tuh berkat bujua rayongannya aku. Ya udah, sekarang masuk yuk. Aku mau masuk tengah. Ya udah yuk. Oke guys, kita lanjut ya. Untung aja bisa kerayu. Yes. Nah itu lurus terus. Mana tuh? Cepet. Gas yang kenceng. Ini kok pakai cem? Kayak gini lupa ingat ya di mana ya? Itu ada tembok-temboknya. Gak tau ini mentok. Oh, mungkin rumah tua mungkin. Iya, udah cepet lurus aja Mas. Kamu pinter banget ya apa nyari tempatnya ya? Tapi kok enggak ada bangunannya. Tapi kok makam pohonnya kayak gini ini makam. Masa lu makam beneran ini? Bener kata gue makam. Dul, kita balik aja. Aku pergi sini. Aku mundur ya, Dul. Enggak. Mundur. Beneran sih yang isinya di basecamp aja di sebelah itu. Itu parkir di situ, parkir di situ. Ya, udah cepetan. Parkir di situ. Wah, bro. Udah parkir di situ. Ini kayak gini. Aku jujur ya kalau makam ini aku paling enggak berani. Aku kalau makam ini paling enggak berani, aku mending enggak ikut lah aku lah. Kamera mawon. Yuk kita harus kompak kok. Kamera bawa Nemo aja lah, aku enggak berani. Jangan kayak gitu. Aku tungguin mobil aja ya. Jadi ini boy juga tak aku tuh. Ya, aku tungguin mobil aja. Gini aja. Tapi kalau yang sini enggak seru ah. Mana? Yang sana, yang deket itu loh, yang buat taruh rendah. Jangan, Dul. Jadi gini, kan biasanya yang ngisi aku. Nah, sekarang Kumantoro itu lebih cocok sama Mas Joko. Terus? Mas Joko yang ngisi. Jodoh sama Mas Joko lah. Enggak tahu. Aku tunggu di mobil lah. Enggak mau, aku maunya semua. Nah, tuh, semua tuh. Nah, aduh. Mas Adu pengen kencing. Enggak bisa. Jangan di sini, please. Aku tunggu di mobil aja lah. Enggak mau. Please jangan di sini, Dul. Enggak keren lo, Dul. Tempat lain aja ya. Gimana ganti tempat lah? Enggak. Tapi janji mau syuting. Iya. Janji lo ya. Basecamp itu lo. Ini katanya makam keramat lo. Iya, makam keramat. Aku tahu itu. Dulu pernah enggak itu Mas Adu ada kerenda terbang. Udah. Jangan ngomongin, Dul. Yaudah, ayo kita keluar aja lah daripada kelamaan. Yaudah, cepet Mas Adu, cepet. Ayo, cepetan. Tuh guys, kalau tahu tempatnya nih. Kameramen, mohon. Enggak ada. Kameramen dari sana mungkin, dari sana. Mengapain? Kameramen dulu. Ya masa kameramen di sana, orang-orangnya di sini. Jadi kan pengen diisi. Enggak, masuk kuburan. Maksudnya makam. Udah masuk sana. Tuh, gak ada yang berani dulu, udahlah sini aja lah. Ada salah satu makam yang mana? Kenapa Mas Yuk? Kakinya. Nah, kamu aja. Orang kamu aja takut. Bukan kamu takut kan kamu kan. Makanya yuk. Waktu itu aku marah-marah masalahnya. Tuh malah ngomong kayak gitu di tempat kayak gini, guys. Jangan kayak gini. Jangan. Ayo cepat maju. Kok malah dorong. Siapa yang masuk duluan? Masa juga yang bisa. Loh. Nah, ini udah masuk, Dul. Udah masuk. Oh, aku ada ide. Oh iya. Ini kan harusnya ngisi di kuburan kan? Ya. Gini caranya. Ini. Oh iya. Nah, udah. Yo. Oke, guys, sekarang ya Mas Adu ya. Udah diisi. Udah. Aduh, guys, semaput. Enggak bisa ada. Tapi kok Masyok. Malah tidur nyenyak. Aku enggak bisa ke sana loh Mas Adu. Ini ada tembok. Mungkin. Mas Joko gimana itu? Mas Joko. Mas Joko. Kamu dia pingsan Mas Joko. Lu malah Mas Joko pingsan di situ gimana sih? Dul. Yang bener ayo kita enggak berani masuk nih. Aduh, gimana? Itu bekas kan. Mau. Nah, ini gara-gara ide nyantul nih. Gara-gara ide kamu, Dul. Mas Joko jadi kayak gitu tuh. Coba lihat. Ini gara-gara kamu, Dul. Sekarang gimana kamu tanggung jawab gimana coba? Ada batu enggak? Mau ngapain? Ngapain ya Mas Joko? Jangan sakit lah. Gimana? Cari-cari cara.
Eh kalau enggak Boy masuk aja lah. Eh Boy, kamu Boy kan dulu pernah di pesantren. Kamu kan hafal-hafal doa aku, Boy. Oh, Boy, kamu kan dulu di pesantren, masuk aja lah. Nah, di ini aja. Oh, di ini aja, ngawur aja. Masa aku yang mau enggak berani aku. Nah, gimana coba ini sekarang mau menyelamatkan Mas Joko Gejen, Mas Joko di ujung sana tuh. Jangan bentar, tapi pegang, jangan didorong kampret kok. Jangan didorong. Ya ampun, jangan. Ini Mas Joko pakai yang ini, yang lebih panjang. Udah patah kayak gitu kok. Tuh gimana nih? Ini bisa nih. Aduh, gagasin entul nih. Pegangin lo ya. Pegangin, mau pegangin. Jangan dorong. Iya, iya, iya. Yuk, yuk. Maju-maju enggak apa-apa, maju lagi. Yuk, maju. Enggak apa-apa, Mas Joko. Kamu juga masih tak pegangin tak. Terus. Terus, pelan-pelan. Nah, nu, habis sampai nu. Sendalnya ada apanya tuh? Tuh. Apa? Tuh. Bentar. Pinjam. Eh, betul. Eh, duit sandal aku, Mas. Gimana sih mah dilempar sih? Jangan dilempar. Tuh lambirin tuh. Mana ya? Ya kamu ambil aja, ambil buruan, ambil. Ya bener. Bingung ini, guys. Nih. Tuh. Eh, bentar. Mas Joko. Sadar. Tuh, udah demi data. Udah sadar tuh. Ayo tinggal dia. Ayo, di sini aja. Ibu udah takut nih. Iya. Loh, masuk. Masuk. Ya ampun, tok. Kebalik. Ayo. Gimana nih? Awas. Eh, jangan diisi lagi dulu, Yong. Tuh, kasihan tuh. Udah, masuk langsung takut tuh. Ampun, tuh. Tudul. Tuh, kasihan. Udah enggak berani tuh. Enggak udahlah, enggak usah lah. Ya. Udah ini udah terisi tadi. Nah, sekarang nasib sandalnya nih mau gimana ngambilnya? Udah ambil aja. Ayo ambil. Mana sih di laku itu lu ah? Loh, dua-duanya. Mah dilempar dua-duanya. Masa dong. Itu mah nyemong ngelemparnya kena makan. Ya, ayo tuh. Ayo. Katanya aku tuh minum kopi. Aku udah mau tahu lu. Oke, pada melebu semua nih. Ini udah tak isi. Masuk sandal aku, masuk ambil masuk. Ya enggak berani, orang enggak berani aku. Udah ada kisi itu. Udah. Pulang bahaya. Ayo cepet. Ayo Mas Joko cepetan lah. Kita mau keluar. Cepetan. Enggak tahu udah lah. Besok beli lagi. Besok beli lagi. Ayo masukmu. Ayo masuk. Ini orang udah besok beli lagi. Buat. Aku udah. Bisa aja sandalnya. Enggak berani. Oke, langsung closing aja, closing. Nanti kalau dia beli lagi gimana? Sekian dulu video dari kami. Gargawis dulu Satria Muda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan cintai terus kebudayaan. Salam. Cepetan Mas Joko kamret malah mobil mati. Ya benar. Lu macet. Lah, aduh.